من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, istislam li amrihi, berserah diri kepada perintahnya. Perintah juga ada dua, ada kauni qadari dan ada dini syar'i. Perintah Allah takdir, ketentuan Allah. Iya. Innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Sungguhnya ucapan kami pada sesuatu kalau kami menghendakinya, maka kami berkata terjadilah hari itu. Terjadi maka terjadi hal itu. Itu perintah namanya. Kauni qadari. Apa yang Allah tetapkan terjadi, Allah apa yang Allah perintahkan terjadi, maka itu akan terjadi. Iya. Kalau dini itu perintah yang terkait dengan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Syariat. Iya. Syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dua penggunaan. Contoh kauni misalnya di Al-Qur'an dikatakan ata amrullah fala tastajilu. Telah datang perintah Allah. Jangan kalian mensegerakannya. Itu terkait dengan kauni qadari. Ya. Kemudian contoh syar'i, Allah berfirman thumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha. Kami jadikan engkau di atas syariat dari perkara, perkara agama di sini. Apa yang disyariatkan dari tuntunan, ikuti syariat itu. Ikuti syariat tersebut. Jelas ya? Jadi pada seluruh perintah Allah yang merupakan kauni qadari maupun dini syar'i, kita berserah diri kepadanya. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Itu sifat mereka menerima perintah-perintah Allah itu dengan segala bentuk penerimaan. Dengan segala bentuk penerimaan, tidak ada penolakan. Dia berserah diri kepadanya. Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat di dalam hal tersebut.